tanggal 8 Februari 2001 menjelang pukul 8, pantauan arus lalu lintas masih tetap tergenang air dari keluar tol exit Kertajati maupun arah Kabupaten dan Indramayu. Untuk sementara kedalaman air mencapai 1 meter lebih 20 cm karena ada penurunan yang tadinya 1 meter 50 menjadi 20. Demikian kemudian yang dapat saya laporkan dari exit tol Kertajati. Satlantas Polres Majalengka, Ibda Kasim Subada melaporkan.